garam disebut-sebut sudah nakal sejak masih duduk di bangku SD. Lewat unggahan di komunitas online PAN, OP atau pembuat postingan, mengaku kenal Kim Garam dan membeberkan apa yang dia ketahui tentang idol rookie kelahiran 2005 tersebut. Dia berasal dari SMP Gyeongin, dia berasal dari SD Gaebong dan bersekolah di Gwangju. Tapi begitu dia mulai masuk SMP, dia terpaksa pindah ke Seoul. Tulis OP memulai postingannya. OP kemudian membahas perilaku Kim Garam saat SD, di mana disebutkan bahwa sang idol suka minum-minum dan bolos sekolah. Juga dituliskan bahwa Garam pernah ikut tawuran antar sekolah. Di SD, dia suka minum dan dia selalu bolos sekolah dengan teman-temannya. Dia bahkan naik mobil polisi untuk datang ke sekolah. Dia terlibat tawuran antar geng dan dia akan memanggil sanbe atau senior untuk memukuli anak-anak lain. Dia memukul anak-anak lain seperti insiden Busan, ungkap OP. Saat dalam perkelahian geng, dia melemparkan pot bunga ke anak lain yang akhirnya dirawat di rumah sakit. Itu sebabnya dia akhirnya pindah sekolah. Dia kemudian pergi ke anak itu dan mengancam mereka untuk mengatakan bahwa itu bukan karena Garam. Dia masuk ke rumah sakit.